kalau makan lobster tuh di sini nih dia dagingnya nih. Mana? Oh, di slip-slipan ya? Cocol ya? Cocol. Enak. Sambelnya kayak sambel. Halo, kita lagi di mana, Nami? Nami, di mana? Kayak di mana? Pangandaran. Terus kita kesana dulu dong, lihat ikannya. Udang, kerang, cumi. Nah, terus kita lihat ikan-ikannya. Ada lobster, ikan kambing, ya. Ikan kambing nih, ikan kambing. Ini lobster nih. Coba tanya berapa? Ini sekilo berapa? Kilonya lobsternya berapa? Main lobster? Yakin lo? Nanti alergi lo? Setengah kilo aja. Wow. Yang gede diangkat. Naminya nanti dulu. Tapi gede banget nih. Wow, coba lihat hadapin sini. Oh. Wow. Udang. Ini one man band. Apa sih nyebutnya one man show? Oh, one man show, iya. One man band and one man show. Makan di? Kita lagi makan di Karya Bahari di Pangandaran. Pangandaran di Pantai Timur ya? Iya, Pantai Timur. Oh, ramai nih. Kita masih nunggu pesanan kita. Gak tahu estimasi berapa lama. Dari setengah sembilan? Dari setengah sembilan, ini udah jam 9:05. Berarti udah setengah jam. Kalau lihat kondisinya kondisinya sih gak begitu ramai. Ramai standar lah, karena masih parkir juga masih ada kosong. Iya gak sih? Iya betul. Iya dong. Karena ini udah jam 9 malam ya. Nih parkir masih ada beberapa kosong. Iya gak sih? Kita baru dikasih minum. Iya. Minumnya gimana pesannya? Dia ngasih ini, jadi kalau kita mau tambah baru. Oh gitu. Oh standar, standarnya ini. Teh tawar. Standarnya itu teh tawar. Oke, siap. Kita tunggu makanannya ya. Iya, oke. Akhirnya datang juga. Makasih, Mbak. Oke. Enggak ada sambal ya, kayak gini aja ya, Mbak ya. Oh, nanti ada sambalnya. Mana? Enggak. Ini lobsternya, Bun. Kasih lihat, Bun. Oh, ini apa nih? Ini. Yang kamu pesan. Oke, oke, jelasin satu-satu nih. Sambil diangkat. Iya, yes, nanti. Oh iya iya iya. Wow. Jadi sekarang jam berapa, Bun? 9:10. Tidak lama setelah saya ngomong. Nanti 40 menit ya. Waiting loadingnya itu sampai kalian siap pesen. Jadi pesen dulu dapat mak. Pesen dulu. Harus dapat ini dulu. Tempat duduk dulu, pesan dulu. Pesan, kasih nomor berapa, iya. Setelah 40 menit, makanan kita jadi. Oke.
apa aja satu-satu? Ini lobster. Lobster. Wow. Lobster bakar. 1 kilo sekitar 500 ribu nih ya. Iya. Ini kita ambil setengah kilo tuh. Terus ini ada keluarga kecil bagian sejahtera sih ya. Iya, ini ada kerang. Terus kerangku. Kerangku berapa tadi namanya? 27 ribuan ya. 27 ribu. Apa 22? Ini berapa? Ini 60 ribuan. Oke, bertiga lauknya 4 macam. Nanti kita review rasanya ya. Makasih. Wis, jos banget. Namanya tadi kerang simping ya? Kerang simping. Kerang simping kayak mana rasanya? Yang keras. Kerang simping. Nah, terus? Ini apa? Cangkangnya tuh lepek-lepek gitu. Nah, terus? Ini dimasak saus tiram. Enak. Bener enak banget. Tuh kayak kepiting ya jadinya ya? Jadi kayak kepiting, bener. Kayak kepiting. Ini kayak kepiting. Cobain lobsternya. Lobster ya. Jadi sudah tak cipin. Gimana ya? Manis. Atau dibakar pakai kecap nggak maksudnya? Tapi manis. Bukan manisnya bukan manis kecap, manis kayak air yang resep kayak gitu ya? Iya, manis dia. Ini apa bawal? Sambal ya. Bawalnya ya. Kayak bumbu rujak. Oh iya. Ini bawal bakar nih. Bawal bakar ya. Apa? Nah, sama juga kayak dari sana lain, tapi lebih segar apa ya? Sama manis, enak. Enak semua. Oke, gantian aku ya. Halo, Assalamualaikum. Nah, sekarang giliran saya. Lobster. Ini kalau makan lobster tuh di sini nih ya dagingnya nih. Mana? Oh, di slip-slipan ya? Cocol ya? Cocol. Enak. Sambalnya kayak sambal itu ya? Nih kalau kesini tuh minta kecap bumbu rujak, mantap. Iya, bumbu rujak enak. Wah, mantap ini. Enggak terbayangkan. Enggak terungkapan dengan kata-kata. Oh, dicocol. Ini kerang simpingnya kali. Kerang simping ya. Kayak kepiting benar. Enak ya. Anggong. Ya, ayah, anggong. Iya. Kita makan dulu. Oh, terakhir. Semoga bisa berhenti. Oh, Nami udah cocol-cocol itu tuh enak. Bukan banget. Akal. Gimana? Akal terus baru kelihatan pas. Kalau ikan baru tuh rasanya. Fresh ya? Kelihatan pas. Makan dulu. Awal tuh enak banget lah. Ini udah agak kenyang, kondisinya kayak mana rasanya? Atau konsisten masih enak atau gimana, nek atau apa? Masih konsisten sih karena belum terlalu kenyang. Oh, ya Allah. Ya. Makannya jadi, banyak. Oh, ya makannya banyak ya. Nih lagi nih habisin nih. Nah, aku senang nih kayak gini nih. Sehat tandanya kamu tuh. Ya. Nyari apa, Boy? Nyari daging. Ya Allah. Sekilo loh. Masih ada. Enggak masuk ya kepalanya. Awas lo pusing lo kolesterol lo. Kan ada kamu. Ini lebih hebat dari kambing loh. Seafood nih loh. Ya. Coba lihat loh sini loh, ding lo wae. Serius amat enggak hilang enggak? Terlewatkan nanti. Kemana? Kas? Kas. Kas. Kasir. Kasir ya. Kemana kita? Kemana?
habis kasir. Mau kasir, yo. Bayar dong. Sebelas? Iya. Pagi jam berapa? Jam 8. Oh, jam 8 sampai jam 11 malam. Berapa? 395. Sudah selesai makan, ternyata hanya 390 sekian gitu, nggak sampai 400.000 dan nggak sampai 500.000. Iya, udah makan lobster. Iya, udah makan lobster, ada kerang siping. Kerang tapi paling enak tuh kerang sipingnya ya. Iya, paling enak. Paling iya. Bukan apa ya, paling juara lah ya. Juara. Rasanya cobalah. Dari rasa gitu, kerang kan. Sipingnya itu ya. Kita makan di rumah makan. Ya, pasti semua di sini ada lah di. Enggak, di pusat kulinernya Pangandaran ya, lah itu kan. Kalau cari kerang siping ya, jangan lupa kerang siping. Yang ceper dia ya. Iya, ceper. Dan kayak kepiting malah menurut gue. Iya, kayak kepiting rasanya. Kalau kalian gitu. Suka kepiting tapi ngerasa repot untuk makannya. Kerang siping. Iya, gitu. Kepiting kerang siping. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.